sekali lagi mereka melakukan hubungan di tempat ini, saya pastikan kepalanya saja yang pulang ke rumah. Dan saya tidak percaya atas apa yang kau ucapkan. Karena bisa saja setelah ini kau mencari tempat yang aman dari pengawasanku dan kemudian melakukan hal tersebut. Begini saja, saya Marcel, kenalin dulu. Saya Marcel, kalau jenengan tidak percaya, ya monggo jenengan ngikutin kita gak apa-apa. Nanti ikut dengan kami, biar tahu tujuan kami itu sebenarnya apa. Betul. Baik, itu aja. Seperti itu. Tapi jika kau tidak menemui manusia yang kau cari itu, berarti kau berbohong. Saya pastikan kau tidak bisa keluar dari tempat ini. Itu terserah jenengan. Intinya saya sudah nyebutin kenyataan kami bertiga itu memang jemput teman yang sedang berholwat. Apakah bisa dikatakan? Siapa? Ah, saya. Tangik. Terus ini yang dipakai raganya itu Yohan. Gini. Kalian tidak tahu denganku. Astagfirullah. Ya tadinya takut. Tiba-tiba dongol kayak gitu ya. Siapa orangnya enggak? Kenapa kau tidak teriak-teriak? Tegulmu tidak lemas. Ya karena kami tujuannya berbuat baik kok, enggak maksiat ya, kayak pertama, gitu. Apakah kau bukan baru pertama kali melihat makhluk seperti itu? Jelasin, Dar. Kalau melihat wujud seperti jenengan ini memang pertama, tapi ya kami memang senang jalan-jalan di hutan. Jadi udah sering. Cari hutan yang aman untuk kalian melakukan perjalanan seperti itu. Kembali ya, lagi. Makhluk-makhluk seperti jenengan, golongan jenengan memang tidak satu dua kali kita pernah jumpai ya, Mbak ya. Kalian sudah terbiasa. Ya. Betul. Ya kayak gitu sih lah. Ya intinya seperti itulah. Baiklah, saya akan mengikuti arah kalian berjalan. Saya Raden Kian. Raden Kian. Pangeran apa Raden? Raden Pangeran sama saja. Raden Kian, Raden Pangeran dikenal luas. Raden dikenal di Jawa. Ya, baik. Intinya saya dukung kalau misalkan ada orang-orang yang mau berbuat maksud. Ah, ya memang tempat ini memang tadi waktu kita masuk memang bagus banget. Memang bagus banget. Waktu ketika saya masuk pun ini kayak tempat. Ya, memang mungkin banyak bukan teman-teman saya ya. Memang banyak yang berbuat seperti itu. Yang penting kan bukan saya. Ya memang aku saya jemput. Ini seperti itu saja. Ini kami mau melanjutkan perjalanan. Betul. Mau jemput teman yang sedang berholat seperti itu. Kalau enggak percaya ya udah yuk. Awas saja. Saya ketahuan bapak ibuku akan datang dan menemui kalian. Dah. Begini Raden, Raden Kian, maksudnya apa itu bapak ibunya datang? Bapak ibuku raja dan ratu tempat ini yang akan menghajar kalian semua jika kalian melakukan kebohongan di sini. Ya kamu jangan laporan ke bapak ibunya, kami datang baik-baik kok. Biasanya masih pelajaran apa? Banyak. Saya masih kecil, jangan kau tatap seperti itu. Misal kamu biasa aja ya, Sel. Ya, monggo. Ya, baiklah, baik-baik. Ya, liatin kami. Bok. Jangan lama tuh, Bisit. Petang dan jebuk, petang. Bisa. Yang saya cek, weh. Oke. Wan. Apa itu? Kian. Jangan apa? Raden Kian. Cepat foto baikku. Raden Kian blok tadi. Kau minum? Tidak, enggak kusus. Jangan yuk, lanjut yuk. Gimana ini? Sedia? Masih aman-aman. Apa? Enggak kita, intinya kita dipantau oleh Raden Kian yang sosok yang tadi muncul di depan kita, Wan. Iya. Ya nanti sambil dijelasin sama jalan, Wan lah. Intinya dia nuduh kita itu. Lah. Kita siap dulu ya, kok. Aduh. Ayo, Wan. Udah dekat apa? Hah? Udah dekat? Masih. Puncaknya udah dekat atau belum? Belum, kok. Ya, bentar lagi. Nekat ya, Mas Proko, sampai ke sini, ya. Ada tempat yang nyaman, Bu. Ini caranya, Pak. Lurus sini. Kok kesendirian? Ngos-ngosan, kok. Saya. Ini Wan, sedikit nih. Bang. Ish, masuk, Wan.
Jamin jadi jamin kotor. Tenang. Perkenalkan. Salaman dulu, Badangi. Ini Marcel dan itu Mas Yohan. Ya, saya Yohan. Ya. Ini maaf ini sebelumnya, jenengan siapa? Saya. Nah. Ya saya. Iya maksudnya namanya. Tidak usah. Kalian mengenal saya. Lalu keperluan jenengan masuk ke teman saya? Ini saya bertanya pada jenengan loh. Iya saya mendengar. Iya maksudnya. Kenapa enggak? Kan ditanya kan. Iya enggak usah melotot maksudnya. Ini gimana bang? Kalian mau kemana? Saya mau jemput teman saya yang sedang apa namanya? Berholwat. Ini dari sini. Ini kan udah puncaknya ya kan? Sampai melihat. Kalian kesini lewat mana? Ya lewat jalan. Bertemu Pangeran Gian. Loh, oh. Tahu kenal ya. Temennya Pak. Apa maksudnya itu? Enggak ini ya, serius ini. Saya belum ketemu teman saya. Nanti ya. Kalau jenengan mau ngobrol nanti kalau udah ketemu teman saya ya. Ya, saya mau. Penting. Ada hal penting maksudnya? Iya. Ya, apa makanya? Jangan semua. Saya melihat kalian. Pangeran Gian mengambil dirimu. Iya tadi. Masuk ke raga saya tadi. Raga teman saya. Kalian dimarahi. Iya tadi dimarahi Mbok Mbah. Iya sebenarnya bukan dimarahi. Diingatkan. Nah itu maksudnya sampai kayak gitu gimana? Maksud lo apa? Ya entah gitu ya. Enggak, kayak jangan ngecek gitu loh maksudnya ya, loh. Kita itu ada kepentingan. Kalau ya. Jenengan tidak lebih penting ya kami tinggalkan. Betul. Soalnya di sana teman saya belum ketemu. Kalian lewat tempat daerahku. Ya. Lah, ntar dulu. Ya benar ini daerahnya. Gian apa jenengan? Saya kasih tahu. Pangeran Gian. Memang seperti itu. Iya, seperti itu tadi. Cecer juga tentunya. Dia selalu ketika ada makhluk baru. Pasti Pangeran Gian mengambilinya. Ini daerahku. Sampai sebelah sana. Nah, jenengan siapa ya. Nih saya bilang ini loh kok ya. Itunya loh. Yang penting itu apanya tadi katanya ada hal penting. Iya. Jika ada perintah dari Pangeran Gian, turuti saja. Ya, kami turuti. Pangeran Gian tadi kabarnya mengikuti kita dari belakang, ya. Memantau dari kejauhan. Gimana sih, Mbak? Kok nggak bodoh, Mbak? Saya cuma nggak mau bingung, ngapa harus kayak gitu. Ini, mohon maaf, ini kebiasaannya jenengan atau gimana? Rabut. Iya. Pas apa, Mbak? Pangeran Gian itu, dia adalah putra satu-satunya. Jadi, aku udah kerja di sini, Mbak. Benar berarti? Benar. Nah, ya terus yang jadi nyinyir apa lo? Nyinyir apa nyinyir? Apa namanya? Kayak tidak suka lo kesannya lo. Menyak lo. No. Siapa yang tidak suka? Ya sampai yang mukanya itu ngapain harus? Begitu. Kayak seolah-olah gak percaya lo kayak yang kami ucapkan lo. No, itu. Ini memang kebiasaan saya dari dulu. Bukan masalah saya tidak suka atau sukanya. Jangan melihat dari penampilan, jangan melihat dari raut muka. Ya, mohon maaf ini. Oh, itu. Memang, ya kan kalau di bangsa saya ini, kalau
kayak gitu sama ngenyek. Buang muka sama saja. Menghina. Kayak gitu. Siapa yang menghina? Itu kalau di bangsa saya. Nah, ini lalu beruntung. Saya beruntung. Jika Pangeran Kian mengambil dirimu, panas nanti kamu kesumut. Jika tidak, mestinya banyak makhluk-makhluk yang mengganggu kalian dalam perjalanan ke sini. Saya malah melihat ada manusia yang sedang berhormat meditasi. Dia berjalan. Gimana? Berjalan emang dia. Memang. Berapa orang? Berapa? Sendirian. Jangan muka saja itu. Deh, tadi kabarnya Mbak itu sih Propo. Kenapa? Sendirian kan emang? Sendirian. Dia pakai baju. Baju. Pakai tidak telanjang. Enggak, maksudnya saya enggak ini. Baju apa maksudnya loh? Hitam kah, kuning kah? Arahnya. Dia berjalan. Iya dia berarahnya. Saya tahu berjalan tadi udah diomongin jenengan kok. Ini obor ini wajib. Dia berjalan. Memang saya melihat beberapa hari. 3 hari. Dia masih utuh. Nah. Tidak kemana-mana. Saya pikir dia sudah mati. Dia namanya hormat kan berdiam diri ya. Tapi memang berdoa. Dari apa? Sore. Tadi sore dia bergerak. Saya pun lari kaget. Lo ngapain lari? Saya kira sudah mati. Enggak kamu tanyain. Terus dia berjalan seperti orang bingung. Dia bukan bingung. Mas. Ya namanya 3 hari enggak makan. Enggak. Yang penting apanya? Yang penting. Iya, yang penting. Yang penting. Katanya enggak penting. Yang penting. Saya sudah bertemu dirimu. Osh. Iya. Oh, banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Ini informasi penting ya. Ini penting sekali. Kirain ada yang lebih penting dari itu maksudnya. Ya kita sih perjumpaan itu sangat penting sesama makhluk. Iya. Ya yuk. Saya ini mau nemuin informasi penting. Manusia itu berjalan dari bawah. Naik. Dia sempat turun juga berarti mas. Mungkin kesasar kali ya. Sore ya sudah menjelang malam apa sorenya? Iya menjelang malam. Oh iya. Saya lari. Kalau dia bilang sorenya paling jam.